Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil haqqul mubin alladhi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwal awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ilaihim ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sir yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat sehingga malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di tempat dalam keadaan insyaAllah sehat wal afiat. Salawat berkelimpahan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah tercurah kepada kita umat beliau. Mudah-mudahan bagi kita yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, insya Allah hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan rekan-rekan hijrah di pengajian malam Ahad Mualaf Center Yogyakarta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat badannya, sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Amin. Di penghujung bulan Desember 2022 ada baiknya kita mulai bermuhasabah, mulai menghisap, mulai senes menghisap rokok ya, mulai menghisap diri kita, mulai introspeksi diri, apa yang sudah kita kerjakan selama setahun belakangan ini, apakah yang kita kerjakan selama ini diridhoi ilahi atau justru sebaliknya dimurkai Allah Rabbi. Mulailah kita introspeksi diri apa yang sudah kita persiapkan untuk tahun 2023 nanti. Kemudian yang kedua, wajiblah kita untuk bersyukur. Pertama, kita bersyukur bahwa Allah menanamkan hidayah Islam dan iman di dalam hati kita.
Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin ya baru saja sholat dengan kita, keesokan harinya dia sudah musyrik. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sewaktu hidupnya itu rajin ibadah, tapi menjelang akhir hayatnya dia sulit mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, kita wajib bersyukur hari ini Allah berikan kita kesehatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin baru bersehelo dengan kita, tahu-tahu sore harinya sudah dikabarkan beliau sudah tidak ada. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin terlihat sehat, segar bugar, malam harinya kita sudah diundang untuk menghadiri takziah di rumahnya. Bahkan mungkin dia lebih muda dari kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih sehat bugar, keesokan harinya dia sudah tidak bisa berdiri, ya, duduk, dan butuh bantuan orang lain untuk sekedar berdiri saja. Tapi kita hari ini masih diberikan kesehatan, tubuh fisik yang sempurna, berdirinya masih sempurna, duduknya masih sempurna, sholatnya masih sempurna. Wajib kita syukurin itu. Sehari kita hirup oksigen berapa ribu liter? 4.000 sehari. Nitrogennya 8.000. Jadi ada 12.000 liter mikroliter udara yang kita hirup. Dan itu semuanya disediakan Allah secara gratis, cuma-cuma. Itu wajib kita syukuri. Ya, jadi kesehatan. Yang pertama kali nanti Allah pertanyakan sebelum amal kita dihisab itu apa? Kemana masa mudamu engkau habiskan? Itu akan ditanya. Kemudian syukur yang ketiga, kita bersyukur Yogyakarta ini termasuk daerah yang cukup aman. Ya, kalaupun ada musibah ya tidak terlalu parah. Meskipun sempat dilanda gempa berapa tahun yang lalu. Ya. Padahal kalau dikaitkan dengan maksiat, ya, musibah itu datang karena apa? Maksiat. Kata Allah dalam Al-Quran, segala kebaikan yang datang kepadamu adalah dari Allah. Segala musibah yang datang adalah disebabkan tanganmu sendiri. Ya, saudara kita yang saat ini tanggal 21 November pukul 13.20, saudara kita di Cianjur diuji Allah dengan gempa magnitudo, ya, dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Ya, nggak begitu besar, beda dengan gempa yang sempat mengguncang Jogja tahun 2006 silam, ya kan, dan tidak berpotensi adanya tsunami. Tapi dengan kekuatan 5,8 itu sudah memakan korban jiwa kurang lebih 272. Kemudian korban luka-luka 7.000-an. Mungkin lebih. Dan 56.600 rumah hancur. Artinya sebanyak 56.000 kepala keluarga, itu baru kepala ya, belum anak-anak dan sebagainya, itu kehilangan tempat tinggal. Nah, kita yang saat ini masih Allah berikan keselamatan, satu bersyukur, ya, sudah diberi keselamatan. Kedua, tetap mohon perlindungan pada Allah. Mohon keselamatan terus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit din atau fit dunya wal akhir. Ya. Mohon keselamatan dari musibah, bala bencana, baik itu yang datang dari atas langit maupun yang keluar dari dalam bumi. Ya. Nah, bagi kita yang berkeluangan rezeki, bantu mereka. Ya, bantu. Enggak ada rezeki Ustaz, apa yang bisa kita bantu? Tenaga. Enggak ada juga, apa yang bisa kita bantu? Doa.
bantu mereka. Barangkali itu bisa menjadi amal jariah. Kita kirim 1.000, 10.000, sampai sana diberikan pakaian. Pakaiannya dipakai untuk sholat, dapat pahala jariah. Pakaiannya digunakan untuk menghadiri majelis ilmu, dapat pahala jariah. Pakaiannya digunakan untuk menutup aurat, dapat pahala jariah. Pakaiannya mampu melindungi dia dari panasnya terik matahari dan dinginnya udara, dapat pahala jariah. Kemudian uang kita yang kita kirimkan tadi, yang 10.000, 20.000 tadi, itu diberikan makanan, dibelikan makanan, disuapkan ke anak-anaknya, jadi darah, masuk ke seluruh tubuhnya, dipompa lewat jantung. Selama saripati makanan tadi yang berasal dari uang kita, itu akan menjadi amal jariah. Kemudian mereka dari yang kita kumpulkan tadi, donasi yang kita kumpulkan, digunakan untuk bangun musala-musala kecil, atau mungkin digunakan untuk membangun rumah yang roboh. Selama rumah itu berdiri tegak, maka mengalir terus pahala jariah. Atau mungkin uang kita tadi digunakan untuk membangun jalan, ya, membangun irigasi. Selama masih berjalan, selama masih produktif tadi, maka berarti terus kita mendapatkan pahala jariah. Ya, jadi tidak ada ruginya orang yang bersedekah. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ya, dalam sedekah saja pun kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi muhasabah, bersyukur. Kemudian yang ketiga, kuatkan tauhid. Ya, tauhid kita kuatkan. Anak-anak muda sekarang tuh punya slogan hidup muda poya-poya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya. Ini aneh, ya, aneh. Pinginnya gitu. Ya, banyak subscribe-nya, ya. Di pertama, hidup poya-poya. Dalam Islam dilarang hidup poya-poya. Termasuk sedekah terlalu berlebih-lebihan pun dilarang. Apalagi cuman sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Ya, innal mubazzir. Bazir sama mubazir sama bazir sama enggak? Ya. Tolong nanti diedit, ya. Innal mubazzir, sungguhnya perbuatan boros itu kanu. Setiap kali ada kalimat kanu dalam Al-Qur'an itu dipastikan, sesungguhnya dipastikan dia itu ikhwan. Ikhwan apa? Saudara. Saudara laki-laki, ya. Apa ya? Ya, ikhwanas syayatin. Syayatin itu jamak dari syaitan. Syayatin berarti saudaranya setan, setanin. Setan itu kan ada 9 jenisnya. Temannya banyak. Sama kayak COVID. COVID itu kan satu aja. Temannya banyak. Dan sekarang sudah punya cicit dia. Sudah punya cicit. Apa cucunya COVID apa? Omikron. Terus cicitnya Delta, Alpha, Beta, Gamma itu. Ya, jadi boros itu temannya setan. Orang kalau sudah boros, itu kehidupannya itu tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Jadi prinsip ini harus diluruskan, bahwa hidup muda foya-foya itu tidak benar. Harus diluruskan. Kemudian yang kedua, mereka punya slogan tua kaya raya. Boleh nggak umat Islam kaya? Boleh, ya. Kalau kita hidupnya terlalu mementingkan dunia, maka dikhawatirkan akan menjadi budak dunia. Tapi kalau melulu mementingkan akhirat, ya, mengesampingkan dunia, maka dia akan gagal menjadi khalifah fil ardi. Gagal dia. Karena tugas kita itu kan jadi hamba, mengabdi pada Allah. Yang kedua,
mengurus bumi Allah, namanya khalifah fil ardi. Jadi namanya dalam Islam ada istilah wasatiyah, ya, Islam tengah-tengah, ya, Islam tengah-tengah. Jangan jadi Islam Jabariyah, jangan jadi Islam Qadariyah. Jabariyah itu apa? Jabariyah itu mereka punya prinsip Tuhan tidak punya peran serta apapun di dunia ini. Jadi semuanya atas kehendak alam semesta, ya kan? Itu kan nonsen, ya. Ada yang sebaliknya, Qadariyah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kehendak Allah. Main judi itu kehendak Allah, gitu ya. Dadu kehendak Allah. Taruhan pas Kroasia lawan Jepang, nah itu kehendak Allah, gitu ya. Jadi itu kaum Qadariyah. Kalau kita wasatiyah, ya Islam dunianya seimbang, akhiratnya juga seimbang. Silahkan kaya, ya kan? Silahkan. Tidak ada larangan dalam Islam. Sahabat Nabi 10 orang yang dijamin masuk surga. 6 diantaranya pengusaha itu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah. Itu kan pengusaha-pengusaha. Ya. Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar. Ya, tajir, takewer, kewer. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita siap untuk dihisab. Nanti akan ditanyakan, dari mana hartanya engkau dapatkan? Kedua, kemana engkau belanjakan? Itu saja ditanya. Ya. Kemudian yang ketiga, slogan anak-anak muda sekarang, mati masuk surga. Masuk surga itu syaratnya apa? Mati dulu, ya. Jawaban yang cerdas itu. Yeah. Mati kemudian dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah. Sudah itu aja syaratnya. Dapat ini masuk. Kalau enggak ya siap-siap lah, kan. Ya entah diapain di sana, enggak tahu lah kita. Ya, jadi ini yang perlu kita apa namanya jadikan sebagai muhasabah, ya, sebelum kita meninggalkan tahun baru ini. Meskipun kita punya tahun baru sendiri, namanya tahun baru hijrah. Ya, malam ini adalah babak ke-16 besar Piala Dunia, ya. Tapi kita tidak sedang membahas Piala Dunia. Insya Allah malam ini kita bahas tentang temanya Allah Maha Baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Al-Hadisul Ashiru, hadis yang ke Ashir, binten? Ashir itu berasal dari kata Asrah. Asrah binten? Asharatun 10. Ashir ke 10. Ya. Kalau al-hadi asyara itu ke-11. Al-hadi asyarun ke-11an. Iya. Yeah. Yeah. Al-hadi asyara ke-11, al-hadi asyarun ke-11an. Ya. Yeah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Jadi yang paling pertama itu Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, sahabat mulia. Jadi banyak beliau langsung mendengar hadis dari Nabi, ini Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Baik.
menafikan segala kekurangan. Jadi Allah itu tidak punya kekurangan. Makanya disebut dengan thayyibun. Pujian kita subhanallah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, kejelekan, kealpaan, ya, kekhilafan. Itu maha suci Allah. Allah tidak lupa, tidak pernah salah, ya kan? Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kealpaan satu pun. Itu maha sucinya. Kita sebut dengan thayyibun, maha baik. La yaqbalullahu illa thayyiban. Ada kalimat la di sini. Ya, nun sewu saya berdiri. Kalimat la. Oh, pakai mic ya biar kedengaran. Ya. Ya. Kalimat la dalam bahasa Arab artinya bisa dua. Ya. La ini dibagi menjadi nahi, nahi, ya, atau nahi. Kalau bahasa Indianya apa? Nehi-nehi, aca-aca. Bahasa ini nehi, ya. Nehi-nehi ketumbar jahe. Artinya enggak usah pakai ketumbar dan jahe. Macam mana? La nafi, nafi, ya. Nahi artinya apa? Nahi yang sifatnya melarang, ya. Kemudian la nafi, nafi artinya itu meniadakan, ya, meniadakan. Kalau la nahi artinya larangan, ya. Dulu sebelum khamr, ciu, vodka dan sejenisnya dilarang, itu ada sahabat mimpin sholat, ya. Tahu-tahu dia lupa bacaan, habis mabuk. Allahu Akbar. Ya. Ija'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi, gitu ya, salah dia. Maka turunlah ayat apa? La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekatin salat sementara kamu dalam keadaan mendem, ya kan? Sukar itu mendem. Itu baru larangan yang belum tegas. Ya, setelahnya baru turunlah larangan innamal khomru wal maisir rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Barulah turun larangan minum khomr, karena khomr itu minumannya apa? Minumannya setan. Ya. Itu lanahi yang melarang. Ya, yang melarang. Kemudian ada la nafi yang meniadakan. Ini kalimat thayyibah. Contohnya apa? La ilaha illallah. Tiada ilah yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Jadi tiada, meniadakan. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya, di sini kalimat la di situ. Ya. Kemudian Nabi bersabda, la yaqbalullahu illa thayyiban. Tadi disebutkan innallaha ta'ala thayyibun. Thayyibun. Ya. La yaqbalullaha illa thayyiban. Pakai alif. Thayyiban. Thayyibun tadi apa? Kalau disandingkan dengan Allah berarti maha baik.
Kalau disandingkan dengan yakbal, berarti ke makhluk. Ya, artinya perkara yang baik. La yakbalu, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi ya, thayyiban. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada tambahan alif itu sudah merubah arti. Ya kan? Merubah arti. Jamal dengan jamal apa artinya? Ada jamal indah. Kalau pakai alif? Hah? Mana unta mana indah? Mana? Unta yang mana unta? Mana yang unta? Hah? Masa? Ini camel ya. Ya. Kan agak sulit orang ngucapinnya kan. Jamal jadi camel. Ini indah. Ini kamal. Kamal itu kan indah. Jadi udah beda artinya. Ya. Ini unta, ini indah. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Ya. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Ya. Jadi kita kembali ke hadis tadi. Allah maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Ya. Apa yang maksud, yang dimaksud baik di sini, perkara apa saja? Kemudian Nabi melanjutkan wa annallah, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, telah memerintahkan orang-orang mukmin bima, sebagaimana memerintahkan mursalin. Berarti mursalin apa? Mursal. Mursal itu orangnya ya. Kalau satu namanya Rasulin. Rasulin. Kalau Mursalin, Mursalin. Mengutus para Rasul. Ya, mengutus para Rasul. Kalau Rasul satu, Mursalin para Rasul. Berarti banyak. Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana dulu Allah pernah memerintahkan para Rasul. Ya, jadi Allah turunkan perintah yang sama sebagaimana matur nuwun Allah turunkan perintah. Ini di endorse. Enggak ya. Allah perintahkan kepada para Rasul. Ya. Rasul itu, kalau Nabi Adam Rasul atau Nabi? Nabi. Enggak Rasul. Rasul juga. Ya. Ya. Kalau Rasul berarti Nabi ya. Khidir. Khidir Nabi, bukan Rasul ya. Kalau dia Nabi berarti tidak mendapatkan wahyu yang disampaikan kepada pengikut. Ya, contoh Nabi Khidir. Banyak yang bilang Nabi Khidir sekarang masih hidup. Ya kan? Ya Allah alam, ada yang bilang kalau dia salaman tidak ada tulang di tangannya itu Nabi Khidir. Ya, coba disalam teman sebelahnya. Sini ada tulangnya enggak? Katanya seperti itu, tapi wallahu alam. Ada pula yang mengaku-ngaku Nabi Khidir enggak sholat dia. Itu bukan Nabi Khidir. Nabi siapa itu ya? Nabi Rong atau Nabi palsu ya. Ya. Faqala ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an ya. Membaca salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul,
Kulu, ada kulu, ada kulu, ya. Ada ka, ada ko. Kulu. Ada qalu, ora qalu ya. Ya kan? Ora qalu artinya apa? Enggak. Betul. Kulu artinya apa? Makanlah, ya. Kalau qalu katakanlah. Katakanlah. Qalu, ya. Qalu bala syahidna. Ketika Allah meminta kepada akal, alastu bi rabbikum, wahai akal, apakah engkau mengakui bahwa saya ini Tuhanmu? Naam ya Allah, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, tentunya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Tapi ketika Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, apakah engkau saksikan bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Apa kata nafsu? Man anta wa man ana. Gitu ya. Ngeyel. Nafsu itu dari dulu udah ngeyel. Dicelupkan Allah selama 1000 tahun di api neraka, diangkat, tanya lagi. Apakah engkau saksikan bahwa saya adalah Tuhanmu? Jawab lagi dia. Man anta wa man ana. Celupkan lagi baru. Qalu bala syahidna. Ngeyel ya. 3 kali baru. Kulu min thayyibati wa'malu salihan. Thayyibatin. Apa arti thayyibat? Makanlah yang baik. Kenapa enggak disebutkan makanlah yang halal? Karena yang namanya nabi dan rasul tentu akan memilih makanan yang halal. Tapi kadang-kadang kita ini makanannya halal cuman enggak baik. Contohnya apa? Ah iya, micin. Apalagi? Ya? Beton ya. Apa nih? Karak ya. Sambal terasi, nah itu ya. Enak itu. Cuman enggak baik. Wortel juga kurang baik buat mata. Iya. Nek diculek. Ya, jadi halal saja tidak cukup, juga harus baik. Ya. Wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal salih. Amal salih itu apa? Salih artinya apa? Benar. Ya, benar caranya, benar waktunya. Ya kan? Benar tata caranya. Ya kan? Ada sholat caranya benar tapi waktunya salah. Contohnya apa? Contohnya sholat isya jam 6 ya. Jam 6. 6 kurang ya. Benar dia caranya 4 rakaat ya. Ada yang benar benar sholatnya, benar niatnya, tapi salah waktunya. Contohnya apa? Niatnya benar, tapi salah waktunya. Sholat maghrib di sholat isya, ya di jamak qasar ya. Wa qala ta'ala, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Qur'an lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kulu, apa tadi artinya? Kulu, makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang sudah kami karuniakan kepadamu. Ya, kalau perintah kepada Nabi tadi, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Kalau kepada orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang sudah kami karuniakan kepadamu.
Summa zakarar rajulu. Summa, kemudian zakara, mengingatkan. Rajulu, rajulu nam seorang cowok, ya. Lalu Nabi itu mengisahkan atau menceritakan tentang kisah seorang laki-laki. Ya. Yutilus safar ash'asa aghbara. Yutilus safar. Yutil itu senes putil, ya. Ada tawilun. Apa artinya? Tawilun. Tawilun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya tol. Jalan panjang. Ya. Yutilu. Yutilu baru selesai melakukan apa? Perjalanan panjang, mencari jati diri atau mencari kitab suci, ya. Yutilu habis safar dia. Safar panjang. Ya. Kemudian kata Nabi ash'asa, ash'asa, ash'asa. Ash'asa itu rambutnya apa? Rambutnya apa? Bukan putih enggak, ya? Enggak ada urusan. Ada yang rambut putih, kening, keriput, enggak ada urusan, ya. Nanti tolong diedit. Ash'asa itu rambutnya acak-acakan, ya, kumal, acak-acakan. Jadi rambutnya habis perjalanan jauh. Dulu itu kan orang perjalanan jauhnya kan di gurun pasir, ya kan? Jadi kalau sudah melebihi 10 mil itu pasti terlihat bekas perjalanan jauh. Ya, debunya nempel di pakaian, rambutnya mulai acak-acakan. Kemudian kata Nabi, aghbara, aghbara, aghbar. Ya, ini kalau pakai ka akbaro, kalau pakai kha akhbaro, ya kan? Kalau pakai gha aghbaro, artinya berdebu. Woi. Ya, berdebu, ya. Apanya yang berdebu? Pakaiannya. Ya, pakaiannya berdebu, rambutnya kusam, acak-acakan, menunjukkan bahwa laki-laki tersebut baru selesai melakukan perjalanan jauh. Kalau sekarang kan enggak, ya. Panjenengan jalan dari Jogja ke mana itu? Ke Solo itu kan masih terlihat fresh, ya, masih klimis, ya, kan. Apalagi kalau mobilnya mobil-mobil premium, ya, kan? Kayak Pajero Sport, panas Pajero, panas Jobo Jero, ya, kan? Atau yang terbaru itu kan nggak kelihatan, apalagi pakai driver sendiri. Nah, kalau dulu orang sudah jauh jalannya, pasti terlihat bekasnya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Yamuddu itu begini. Jadi menempelkan sisi telapak kanan kiri dan kanan, ya, kanan dan kiri seperti ini. Yamuddu. Yamud, ya, kan? Dia berdoa. Ya. Jadi orang itu kalau berdoa sejajar bahu. Ini sunnahnya. Jajar bahu. Atau mungkin diam. Kalau doa berjamaah sunnahnya emang diam. Tapi kalau doa bersama-sama mau ngangkat tangan silahkan. Asal jangan ngangkat kaki aja. Yamuddu yadaihi ilas sama, berarti mengangkat agak tinggi. Ilas sama. Ya Allah, dia sudah mentok, berarti ke langit seperti ini. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Ya. Ada empat
doa itu akan diterima. Pertama, safar. Ya, safar itu sudah keluar dari batas kota. Jadi nek panjenengan tinggalnya ini Bantul apa Imogiri? Hah? Bantul. Terus kemudian ke Jalan Godean itu belum safar, ya kan? Itu belum safar namanya. Itu sudah keluar batas kota. Perbatasan Jogja Klaten, nah itu namanya safar. Ya, sudah batas kota. Setelah itu, ya ini syarat diterima doa pertama safar, perjalanan. Semakin jauh perjalanan, maka semakin besar peluang doa dikabulkan. Kemudian yang kedua, dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting. Ya. Nabi Musa ketika dikepung oleh tentara Fir'aun sudah genting, depan laut, belakang tentara, pasrah. Ya sudahlah, mau ngapain lagi ya? Akhirnya turun pertolongan langit, pukulkan tongkat, terbelah tongkatnya. Ya bukan terbelah tongkatnya, tapi lautnya. Kemudian mengucap ya Rabbi, ya Rabbi. Ini salah satu adab. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dua kali ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tiga kali boleh, empat kali boleh, silahkan. Ya. Kemudian membaca solawat. La yuqbalud du'a illa bisolawat. Doa itu tidak akan diterima tanpa didahului dengan solawat. Ya. La yuqbalud solat illa bituhur. Solat tidak akan diterima kecuali bersuci. Ya, la yuqbalud du'a bil ghulul. Doa tidak akan diterima bagi orang yang ghulul. Ghulul apa? Makan haram. Ya, enggak terima doanya. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Ya Rabb, ya Allah gitu ya. Ya Allah tolong, ya Allah. Sampaikanlah cinta hamba kepada anak Pak Lurah, ya Allah tolong, gitu. Atau mau jadi dukuh, ya Allah tolong, ya Allah jadikanlah hamba dukuh, ya Allah, karena dapat nanti tanah bengkok, ya Allah tolong, gitu ya. Jadi berdoa sungguh-sungguh. Yang penting kita sungguh tidak mempermainkan Allah. Nah, sementara kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, mat'am. Mat'am apa? Wa mat'amuhu haram. Sedangkan mat'am, ya, zatnya disebut dengan to'am. To'amun. Apa to'am? Makan. Ya, ya, to'amun. Kalau orang tidak bisa puasa, itu disyariatkan membayar fidyah. Fidyatun to'amu miskin. To'am artinya makanan yang siap saji. Ya, sudah siap saji. Beda dengan zakat. Zakat itu bahan pokok makanan. Panjenengan makannya apa? Beras. Ya, beras apa nasi? Nasi. Bahan pokoknya beras, ya. Sementara fidyah itu makanan siap saji. Berapa satu hari? Satu orang. Jadi kan misalnya makan nasi padang pakai sayur ayam, ya kan? Nah, itu beli kan. Apakah tiga hari Ustaz? Nggak perlu. Kenapa? Kan puasa. Berarti kita nyuruh orang nggak puasa tiga hari, tiga kali sehari kan? Ya, to'am artinya makanan, mat'am artinya wa mat'amuhu, mat'am. Ya. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari namanya mat'am. Makanan. Yang dikonsumsi sehari-hari wa mat'amuhu haram. Dia berdoa kepada Allah dengan mengucap Rabbi, Rabbi. Sementara kata Nabi,
mat'am, makanannya haram. Ya, haram ini bisa disebabkan karena zatnya, bisa juga disebabkan karena cara mendapatkannya. Kalau makanan yang haram secara zat sudah jelas ya. Apa? Yang pertama khinzir. Apa khinzir? Ya. Khinzir. Bilangnya kok semangat sekali. Kok ngebet. Khinzir. Di Quran surah Al-Baqarah, khinzir. Khinzir. Saya singkat aja lah, ini enggak dikira mainstream nih. Khinzir. Kenapa haram? Ya. Satu, dia tidak memiliki, tidak punya enzim amilase. Kedua, khinzir ini sifatnya apa? Rakus. Ketiga, ya, B2 ini tidak punya masa kawin. Keempat, pola hidup terbalik. Kalau disuruh maju, dia mundur. Disuruh mundur, dia maju. Mundur, malah maju dia. Kadang-kadang dibawanya temennya kan. Ini menyebabkan. Dan semua sifat ini tersusun dalam DNA. Ya. Dan ini bisa berpindah ke makhluk yang mengkonsumsinya. Sifat yang diwarisi oleh makhluk hidup namanya deoksiribonukleat asid C. Ya. Ya. Jadi ini yang menyebabkan dia haram untuk dikonsumsi. Bahaya. Kalau cerita cacing, pita dan sebagainya di sapi juga ada. Ya kan? Tapi sifat-sifat ini hanya ada di B2. Ya, B2. Dan karakternya itu akan berpindah kalau dimakan. Wa masyrabuhu haram. Minumannya haram. Minuman itu bisa haram karena zatnya. Contohnya apa? Alkohol, khamar, ciu, ya. Ciu itu kan zat, secara zat sudah haram. Ada yang pernah oplosan ya? Ada istilah tutupan botolmu kan? Pemasrabu, minumannya haram. Air putih pun bisa menjadi haram kalau didapatkan dengan cara yang batil, yang haram, mencuri, ya kan? Atau mengambil milik orang lain tanpa minta izin. Kalau ini kan sudah diizinkan. Wa malbasuhu haram. Malbas, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya apa? Pakaian, libas. Libasun, ya. Pakaian. Ada baju. Baju apa? Komisun. Kalau komisi? Komisi. Beda lagi ya. Komisi itu untuk beli baju. Komisun. Komisun ini baju. Dari atas ke bawah namanya pakaian. Libas. Yang atas saja namanya komisun. Malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai haram. Ya, haram. Cara mendapatkannya haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram
fa anna yustajabu lahu. Ya, semua yang dia pakai itu haram. Lalu bagaimana Allah mengijabahi doanya? Ya kan? Jadi ada peringatan Nabi, kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah, syaratnya itu sebenarnya tidak sulit. Ya kan? Yang penting kita bersungguh-sungguh, makanan, minuman, pakaian kita halal. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sahabat yang kalau meminta sama Allah langsung dikabulkan. Minta apa aja langsung. Dan Nabi pernah mendoakan khusus untuk beliau. Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad. Dan Sa'ad pun pernah minta sama Nabi, ya Nabi, tolong mintakan kepada Allah supaya doa-doa saya itu selalu dikabulkan. Lalu apa kata Nabi? Tolong bantu saya dengan cara engkau konsumsi makanan yang halal. Jadi salah satu penyebab terhalangnya doa itu bisa jadi disebabkan apa? Adanya makanan yang haram yang masih bersarang di tubuh kita. Ya, ini ada orang sedekah dengan hasil korupsi. Ya, siang dia korupsi, besok dipanggilnya anak yatim. Anak yatim 20 orang. Korupsinya 12 miliar untuk bagi-bagi anak yatim 1.200.000. Ya. Itu haram. Ya, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Satu doa dosa korupsi, yang kedua dosa memberi makan orang dengan harta haram. Iya kan? Ya. Jadi termasuk perilaku yang diharamkan. Perilaku yang diharamkan yang sekarang mulai marak apa? Yang kemarin baru dilegalkan. Hah? Apa itu? Perilaku yang haram? LGBT. LGBT. Wow. Lesbian, gay, biseksual, T-nya apa? Transgender. Buka Quran surah Hud ayat 77. Hud 77 82 83. Ya. 82 83 nanti bisa dilihat. Di Quran surah Hud 82, bismillahirrahmanirrahim. Falamma jara'u amruna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Ya, falamma jara'u amruna, dan ketika kami telah tetapkan keputusan, 'aliyaha safilaha, maka kami gulung negara Sodom itu, ya, digulung negara Sodom itu, wa amtorna, kemudian dihujani, kami hujani mereka dengan alaiha hijaratan min sijil, batu sijil. Sijil itu batu dari neraka yang pernah Allah lemparkan kepada pasukan Abraha saat hendak menyerang Ka'bah. Ya. Ini perilaku. Jadi ini penyakit, ya. Penyakit. Bukan fitrah Tuhan. Jadi mungkin dia menganggap sulat Tuhan itu salah cetak. Ya kan? Nauzubillah. Ini penyakit. Diapain? Bawa ke psikiater, di ruqyah. Ya, di ruqyah. Ada ruqyah di sini? Ada. Ya? Bawa ke SPKJ. Ini penyakit. Bawa ruqyah, ya. Ada setan bencong, ada. Setan bencong tuh ada, suka melambai-lambai gini kan. Saya kalau sudah lihat bencong, saya milih ngumpet. Ya, takut saya. Ya. Jadi
dulu ini ada tafsir, ya, tafsir dari surah Hud 82 dan 83, ketika perbuatan liwat, apa? Liwad, apa itu liwat? Senes liwat, nek liwat apa? Nasi, ya. Kalau liwat itu homoseksual, mohon maaf, homo kemudian lesbian. Ini marak di zaman Rasul Lut alaihi salam. Rasulullah Lut alaihi salam itu tinggal di kota Sodom, kota besar. Dia punya desa satu namanya So'bah. Apa? So'bah. Yang kedua Asar. Asar. Yang ketiga Duma. Jangan ditambah I, ya. Kalau tambah I jadinya? Iya. Duma. Yang keempat namanya Rokab. Rokab. Ini desa. Desanya. Ini kotanya. Ini desanya. Nah, ketika itu perilaku manusia itu sudah melampaui batas. Keturunan terhenti waktu itu. Karena tidak ada pernikahan, ya, lawan jenis. Masing-masing mencintai, menyukai sesama jenis. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Tapi lebih banyak ini homoseksual. Ya. Nah, Allah perintahkanlah kepada, ini tafsirnya, ya, ini bisa kita baca di beberapa tafsir. Ya, Allah perintahkan kepada tiga malaikat, Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Ya, perintah. Pertama, Allah perintahkan kepada tiga malaikat ini dalam wujud manusia untuk datang ke rumahnya Rasulullah Ibrahim, memberi kabar bahwa istri pertama beliau yang sudah berusia 86 tahun akan dikaruniai seorang anak bernama Ishaq. Ya, Ishaq. Ishaq dulu atau Ismail dulu? Ismail. Hah? Ismail. Jangan berantem gitu. Ya. Allah perintahkan. Ya. Ini Ibrahim ketika kedatangan tamu itu merasa ketakutan. Disuguhin enggak mau makan, kasih minum enggak. Mohon maaf, kami enggak makan dan tidak minum. Ketakutan beliau, ya. Kami lumayan juga punya tamu gitu kan, hemat, ya. Mohon maaf kami. Atau bawa bekal sendiri, ya. Jadi setelah itu menjelang subuh, Allah perintahkan ketiga malaikat ini menuju kediamannya Rasulullah Lut alaihi salam, ya, untuk mengabarkan bahwasannya kota ini akan diturunkan azab oleh Allah karena perilaku umatmu yang menyimpang. Sebab itu besok nanti, ya, nanti sebelum subuh engkau tinggalkan rumah ini, ajak seluruh pengikutmu yang setia, ya, dan kecuali istrimu, dia akan berkhianat. Khianat. Sekelas nabi aja istrinya berkhianat, kan, apalagi kita, ya. Pernah dikhianati? Yes. Pernah mengkhianati? Sering, ya. Yes. Pernah PHP? Nah, subuhnya berangkatlah Nabi Lut alaihissalam berserta umatnya. Tidak banyak pengikutnya, ya. Ini karena terdengar ada suara laki-laki ganteng, ini kan ganteng-ganteng nih, ya. Ini kepingin tuh mereka itu, disuruh, Nabi Lut, tolong keluarin tuh tamumu yang tiga itu. Akhirnya Nabi Lut pun keluar, wahai umatku, aku punya anak perempuan, nikahin mereka kalau mau. Kami tidak mau, kami ingin laki-laki yang ada di rumahmu, engkau keluarkan. Ya, akhirnya tiga laki-laki tadi yang sebetulnya malaikat pun hilang. Ya, hilang. Berangkat Nabi Lut, istrinya pun ikut paling belakang, ditoleh ke belakang,
Nah, pada waktu itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dihormati, sayyidul malaikat, penghulunya para malaikat, apa yang dia lakukan alaihissalam? Beliau tancapkan sayap kanannya ke tanah Sodom. Ya, dibuat petakan seperti ini. Kemudian sayap kirinya di Quran surah Hud 83 yaitu menampar mata penduduk Sodom. Ini kiri, ini kanan. Dikepakkan, itu belum dikepakkan karena kalau dikepakkan hancur. Itu kan penyakit-penyakit yang mohon maaf ya, menjijikkan. Ya. Minimal kena sipilis. Ya, minimal. Kalau sudah kena sipilis ya minimal mati. Matinya mati sangit, bukan mati sahid ya, mati sangit. Ya. Nauzubillah. Makanya perlu kita berikan pemahaman yang baik kepada keluarga kita bahwa perilaku-perilaku menyimpang itu akan mengundang azab Allah. Ya, bayangkan tuh, pas tidur ya, tahu-tahu datang, nauzubillah. Makanya itu berdoa tuh, supaya diselamatkan. Ya, bukan radikal, enggak. Kita bukan radikal ya, kita justru menyelamatkan orang lain dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan sekarang sudah mulai dipublikasikan. Orang sudah tidak malu lagi menunjukkan jati dirinya sebagai pelaku homoseksual ataupun lesbian. Itu saja dulu dari kami yang bisa kami utarakan, paparkan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya, bisa menambah kafaah keilmuan buat saya dan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada beliau pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.